Ati Asmara dengan Arsi Music dijadwalkan akan manggung di Taiwan. Namun mendadak konser itu direschedule. Usut punya usut, konser diundur karena di Taiwan terjadi bentrok perguruan silat. Kerusuhan itu terjadi pada awal September 2023 lalu. Delva sempat live Instagram dengan promotor yang ada di Taiwan. Sang promotor menjelaskan jika Delva harus ikut konser itu. Padahal awalnya Delva Irawan tidak diikutkan ke Taiwan. Makanya kamu siap-siap bikin paspor ya, kata pria yang ada di live. Delva pun senang mendengarnya dan meresponnya dengan girang, dikutip Senin 18 September. Belum diketahui jadwal pasti kapan konser di Taiwan akan berlangsung. Itu yang kemarin ada tawuran dari teman-teman persilatan di sini, akhirnya kata impresnya itu perizinannya ditarik semuanya bro untuk acara itu. Nah, kemungkinan mereka akan reschedule, tapi mereka mau bawa kita semua nih yang dari Kediri. Makanya kamu siap-siap. Boleh. Kamu siap-siap bikin paspor yo. Siap, Rizal, boleh. Pokoknya segera tak kabari. Ini tadi udah ngobrol banyak sama teman-teman sini. Mereka udah siap untuk bawa kamu dan lain-lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.